أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ini kadang-kadang celengan masjid lewat, cari uang yang paling kecil, 2.000 rupiah, kasihlah 2.000. Lalu dengan 2.000 angkat tangan ke langit, ya Allah berikan saya kesehatan, keturunan, istri yang cantik, ya, mobil yang bagus, ini dan itu, 2.000 rupiah. Ya bakhil, ini manusia pelit. Keluarkan yang besar jalan Allah, berikan yang terbaik. Dan tidak ada hitung-hitungan sama Allah, karena Allah juga membalas, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan. Tapi syaratnya kita juga tidak hitungan. Mana bisa mau dapat ikan paus pakai kail yang kecil? Enggak mungkin. Pakai kapal tanker yang besar. Dan saya ajak teman-teman sekalian yang belum pernah berinfak dengan 10.000 rupiah, selama ini cuma 1.500, coba belajar 10.000. Yang sudah pernah 10.000, belum pernah, cari nilai yang antum belum pernah. 100.000 belum pernah, 10.000 sudah pernah. Sekarang infak 100.000. Makin besar balasannya. Sudah pernah 100.000, cari 1 juta. Sudah pernah 1 juta, 10 juta. Pernah 10 juta, 100 juta. Pernah 100 juta, 1 miliar. Sahabat miliaran kalau berinfak, miliar. 20 miliar, 30 miliar nilainya. Teman-teman kalau ikuti ceramah kami di YouTube, ada 40 lebih episode sahabat sudah kami bedah di Jakarta, Tabligh Akbar. Hampir semua sahabat itu kalau yang kaya-kaya dan disebutkan tentang infaknya, kalau saya hitung dalam rupiah sekarang, sekian puluh ribu dinar emas, 20 miliar, 30 miliar. Tidak pernah miskin mereka. Ini resep ini. Kalau ada yang bisikin nanti kalau kau keluarin kau mau makan apa, syaitan. Jangan ikuti. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya salah. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا